Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Bertemu kembali dengan Bu Ii dalam pembelajaran online. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Yuk, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pastikan pembiasaan pagi hari dilakukan. Salat subuh, duha, qiraati, tahfidz, sarapan, dan jangan lupa dipersiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya ya. Pembelajaran pada hari ini kita masuk di tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dan muatan pembelajaran 3 dan 4 yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ajeng, kita telah mempelajari perilaku rukun dengan anggota keluarga dan puisi tentang teman. Dan hari ini kita akan belajar tentang contoh tertib saat makan, belajar pengurangan, dan mengenal macam-macam tarian daerah. Makan bersama adalah kegiatan yang keluarga Lala lakukan. Makan bersama diawali dengan membaca doa. Makan bersama menambah kerukunan. Makan bersama ciptakan kebersamaan. Kalian pernah makan bersama keluarga kan? Yuk kita nyanyikan lagu Ayo Makan Bersama yang diciptakan oleh Pak Kasur. Banyak makan, jangan ada sisa.
enak kan? Enak banget. Dari lagu tersebut, kira-kira kita belajar apa saja ya? Ya, benar sekali. Dari lagu tersebut, kita belajar tata cara makan yang baik. Contohnya yaitu, 1. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, ketika makan, harus dihabiskan, tidak boleh bersisa. Dan yang ketiga, ketika makan, jangan bersuara. Saat makan, lakukanlah dengan baik agar makanan dapat dicerna tubuh. Nah, kalian merasakan tidak jika makan akan lebih menyenangkan jika dilakukan bersama, misalnya ditemani kakak, adik, atau saudara-saudaramu yang lain. Pernahkah kalian membagi makananmu dengan adik? Hebat sekali. Kita harus berbuat baik kepada adik. Contoh, main bersama, ajari adik main sepeda, berbagi makanan, ajak menggambar, dan lain-lain. Bila kita dibantu oleh adik atau kakak dalam bermain, ucapkanlah terima kasih. Misalnya, terima kasih kakak sudah ambilkan adik makan, atau terima kasih sudah meminjamkan pensil. Bu Ii punya cerita nih. Di rumah banyak tamu. Ibu hidangkan 9 buah es krim. Es krim meleleh sebanyak 3 buah. Berapa es krim yang utuh? Kalian ada yang tahu berapa sisa es krim ibu yang utuh? Sekarang kita hitung bersama ya. Ibu menyediakan 9 es krim. Banyaknya es krim meleleh ada 1, 2, 3. Nah, banyaknya es krim yang masih utuh yaitu, yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar. Sisa es krim ibu yang utuh adalah 6. Jadi, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Contoh lainnya, kakak menggambar 8 bola, lalu dicoret 3. Berapa sisa bola yang tidak dicoret kakak? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bola yang tidak dicoret kakak adalah berjumlah 5. Bagaimana kalimat matematikanya ya kira-kira? Ya, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara menghitung pengurangan? Amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Nina dan Ibu? Nina ingin belajar menari bersama Ibu. Ibu bertanya pada Nina, tarian apa yang Nina suka? Nina mau belajar tari merak. Gerakan burung merak sangat indah. Nina suka tarian yang indah. Tahukah kalian tarian lain yang mempunyai gerakan yang indah? Seperti wajah penari memakai topeng. Tari ini dinamakan? Ya, tari topeng. Lalu menari menggunakan sapu tangan. Itu dinamakan tari? Ya, tari lenso. Jadi, lalu ada juga gerakan lengan penari patah-patah. Tari ini dinamakan tari legong.
Ada juga tari lainnya seperti tari piring atau lilin, tari pendet, tari serimpi, tari tortor, dan lain-lain. Nina suka menari. Nina bersemangat belajar menari. Belajar menari adalah pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah dialami. Pengalaman sulit dilupakan. Seperti pengalaman bersama ibu. Seperti lagu berikut berisi tentang kasih sayang seorang ibu yang diciptakan oleh Daljono. Yuk kita sama-sama dengarkan lagu Bunda Piara. Dari lagu Bunda Piara di atas, kamu dapat mengetahui bahwa ibu menyayangimu. Kamu juga harus menyayangi ibu. Itu adalah pengalaman menyenangkan bersama ibu. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian sudah belajar lagu Ayo Makan Bersama dan contoh tertib saat makan bersama. Lalu yang kedua, bagaimana ucapan terima kasih saat kita sudah ditolong. Yang ketiga,
kalian sudah belajar pengurangan. Dan yang keempat, kalian sudah belajar macam-macam jenis-jenis tarian dan pengalaman yang ada pada lagu Bunda Piara. Tugas kalian hari ini adalah pembelajaran 3. Yang pertama, PPKN pada buku Mahir Tematik halaman 35 sampai 37. Yang kedua, Matematika pada buku Tematik halaman 59 dan 60. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.